Awal tahun ini begitu ramai dengan kemunculan smartphone bertenaga chipset flagship terbaru dari Qualcomm. Poco pun tak ingin ketinggalan dengan menghadirkan Poco F 4GT dengan spesifikasi super kencang berkat prosesor Snapdragon 8 Gen 1. Sub-brand Xiaomi itu rencananya akan merilis resmi HP terbaru Poco itu di Indonesia pada 23 Juni 2022 mendatang. Ponsel ini merupakan rebranding dari Redmi Q5 Gaming yang sudah meluncur terlebih dahulu. Hal ini diketahui dari spesifikasi utama Poco F 4GT yang bocor di situs Geekbench. Penasaran sama spesifikasi lebih lengkap dari HP gaming satu ini? Simak terus videonya. Smartphone gaming itu datang dengan prosesor terbaru dan kencang, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Chipset ini dipasangkan dengan pilihan RAM 8GB dengan kapasitas penyimpanan 128GB atau RAM 12GB dengan kapasitas penyimpanan 256GB. Sistem operasinya sendiri sudah MIUI 13 berbasis Android 12 yang terbaru. Dari pengujian internal Geekbench, Core Antutu yang diraihnya mencapai 1 jutaan poin. Poco F 4GT mengusung layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Cakupan warnanya mencapai 1 miliar warna. Sudah mendukung HDR10+, refresh rate 120Hz, dan dilapisi Gorilla Glass Victus yang tangguh. Sedangkan untuk baterai, disematkan baterai dengan kapasitas 4700 mAh yang didukung fast charging 120 watt pada port USB Type-C. Beralih pada bagian kamera, Poco F 4GT memiliki 3 kamera belakang dengan sensor utama 64 megapiksel, tetapi sayangnya belum dilengkapi teknologi UIS. Dipadukan dengan kamera ultra wide 8 megapiksel serta kamera makro 2 megapiksel. Di bagian depan terdapat satu kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Poco F 4GT sepertinya hanya berfokus untuk menawarkan pengalaman bermain game yang luar biasa. Salah satu upayanya adalah dengan menghadirkan pemicu bahu sebagai tombol fisik untuk bermain game. Ini merupakan tambahan yang sangat menyenangkan mengingat fitur ini akan sangat berguna untuk bermain game mobile. Anda juga dapat memetakan pemicu ini ke tombol virtual di layar melalui menu samping game turbo. Berguna untuk Genshin Impact, PUBG, Mobile Legends, dan sebagainya. Berikut ini kami tampilkan ringkasan harga dan spesifikasi lengkapnya. Untuk catatan, harga yang ditampilkan barusan merupakan harga di luar negeri ya, dikarenakan belum ada bocoran harga resmi di Indonesia sampai video ini dibuat. Mungkin harganya enggak jauh berbeda sama harga-harga di negara luar. Mengenai spesifikasi pastinya juga mungkin akan ada perubahan begitu versi resminya rilis di Indonesia. Jadi kita tungguin aja gimana nantinya pas resmi dirilis. Ngomong-ngomong, kalian tertarik buat cobain HP gaming yang satu ini gak? Komen di bawah ya. Sampai sini dulu kiranya pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini.
Like kalau kamu suka videonya, komen kalau ada yang mau ditanyakan atau request untuk pembahasan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Denso Pro. Sampai jumpa di video selanjutnya.